Salam sehat dari HSB Berkarya. Kita ini keluar atau berangkat pagi di Kota Batam. Kita akan menunjukkan bagaimana tenangnya berkendaraan di jalan raya di Kota Batam. Tidak ada kita dengar klakson yang ribut, paling sepanjang video ini nanti paling dua kali ada kedengaran suara klakson. Sekalipun jalannya macet, nah ini kita sudah mulai macet ini. Ini kita naik motor, nah ini sudah mulai macet. Tapi tidak ada kedengaran klakson-klakson ribut. Inilah enaknya di Kota Batam, sekalipun macet tidak ada kita dengar klakson yang ribut. Nah ini sudah macet ini, kita karena naik motor bisa kita nyelip dari pinggir, tapi tidak kita dengar klakson-klakson ribut. Ini perlu dicontoh ini, ketika berkendara tidak ada kedengaran yang ribut-ribut. Jadi sekalipun jalan ramai, kita bisa tenang berkendara karena tidak mendengar kebisingan-kebisingan. Nah ini enaknya di Kota Batam, sekalipun ini ramai kendaraan. Seperti yang saya bilang tadi, paling selama video ini paling dua kali kedengaran klakson. Nah itu bisa saja karena melihat kawannya atau kenalannya berpapasan atau lewat mungkin di klakson. Itu aja. Kalau namun untuk membunyikan klakson supaya kendaraan yang di depan berjalan atau cepat, ini jarang kedengaran sekalipun macet. Nah ini yang perlu ditiru untuk kenyamanan berkendara. Nah ini kita menuju lampu merah dan sudah banyak kendaraan yang mau lewat atau antri dengan baik, tapi tak ada yang membunyikan klakson. Nah ini sangat bagus karena semua orang tahu bahwa itu lampu merah. Kalaupun nanti lampu hijau, pasti orang akan bergerak semua. Jadi tidak perlu diklakson dari belakang, karena semua orang terfokus kepada lampunya. Apakah sudah lampu merah atau lampu hijau. Nah ini sangat teratur berkendara dan sangat bagus ini. Nah ini yang perlu dicontoh oleh pengendara supaya enak berkendara di jalan. Oke, kita mau berangkat ini.